Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku, Elin Herlina. Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari sampai sore hari. Dan ini aku tuh tadi udah habis timbang anakku ya teman-teman ke posyandu. Sambil aku tuh dapat arisan gitu ya, alhamdulillah di posyandu. Jadi di posyandu suka ngadain arisan, nggak terlalu banyak gitu, dapatnya hanya 500 ribu gitu ya teman-teman. Dan lanjut aku tuh ke toko gitu ya, ke toko sembako. Aku habis beli belanja kebutuhan dapur lagi nih teman-teman. Minyak aku yang kemarin 1 liter udah habis gitu ya teman-teman. Aku tuh kemarin ada 2 liter gitu, karena kemarinnya beli di warung gitu. Dan aku belanja di pasar, pas belanja bulanan 1 liter aja, karena kemarin tuh berat banget bawanya. Jadi sekarang aku beli lagi, ini tuh merek Arowana ya teman-teman, harganya 30 ribu. Dan aku juga beli telur gitu ya teman-teman, setengah kilo aja 15 ribu. Dan ini aku sambil beresin uang-uang aku nih teman-teman, berantakan. Dan itu sisa belanja, sisa uang arisannya ya teman-teman, tinggal 350 ribuan gitu. Ya beginilah ya teman-teman, ibu-ibu mah kalau udah dapet arisan pasti pengennya tuh belanja ya, belanjanya juga kebutuhan ibu rumah tangga seperti ini. Dan aku juga beli jajanan, dan ini ada bubur ya teman-teman. Bubur tuh dikasih dari posyandu gitu. Gimana nih di tempat-tempat teman-teman semua, suka dikasih apa nih pas di posyandunya? Bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman. Dan ini aku udah beresin ya jajanan anakku. Aku juga beli jajanan cuma sedikit aja. Dan aku juga beli dedak ya teman-teman, pakan ayam gitu untuk ayam-ayam aku. Itu harganya tuh 3.000 1 kilo ya teman-teman. Aku beli 10 kilo aja. Dan lanjut, ini aku sambil beberes ya teman-teman. Baik teman-teman, sebelum lanjut ke video, mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih yang udah mau menonton video aku sampai selesai, yang suka komen dan yang suka like video aku, yang telah dan subscribe juga, aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Tanpa dukungan dari teman-teman, channelku tidak akan berkembang. Terima kasih banyak. Dan ini anakku anteng banget ya, dia nonton Upin dan Ipin pasti ya teman-teman. Anak-anak pada suka banget sama kartun ini. Terkadang aku juga suka ya teman-teman nonton gitu Upin Ipin, tapi aku lebih suka nonton serial India gitu ya teman-teman. Teman-teman suka nggak nonton si Imli gitu ya teman-teman? Aku paling suka ya kalau udah sore pasti nontonin serial itu, serial gitu ya teman-teman. Dan ini aku juga mau sapa-sapa nih teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ini aku beberes kasur. Tadi belum sempet beberes ya teman-teman, kalau nyapu pagi-pagi banget aku udah nyapu, udah ngepel gitu. Jadi kan anakku suka tidur di sini ya, aku buru-buru gitu ke posyandu. Udah hampir orang-orang udah pada pulang gitu ya teman-teman, aku kesiangan gitu. Karena aku hanya timbang aja ya teman-teman, nggak imunisasi. Kalau bulan kemarin
ada imunisasi polio gitu. Jadi kemarin, bulan kemarin mah harus pagi-pagi banget. Dan alhamdulillah timbangan anakku naik gitu ya, walaupun beberapa ons. Aku senang banget gitu. Dan ini aku beberes kasurnya udah selesai. Aku lanjut mau nyapu-nyapu aja ya teman-teman, karena pas subuh udah ngepel gitu. Dan jangan salpok sama tas merah yang di kursi ini ya teman-teman. Itu tuh ada aksesoris gitu ya teman-teman. Aku tuh jualan gitu, jualan aksesoris keliling kampung aja, punya ponakan aku ya teman-teman. Lumayan sih buat uang tambahan gitu. Oh ya teman-teman, dan ini aku lanjut beberes di depan ini sambil nyapu-nyapu. Dan ini aku nyapu-nyapunya udah mau hampir selesai ya teman-teman. Setelah ini aku tuh mau buka paket gitu teman-teman, pas sore hari gitu ya teman-teman. Kedatangan paket, alhamdulillah keren dapat paket keranjang-keranjang gitu ya yang aku pengenin gitu. Mumpung lagi ada promo-promo gratis ongkir gitu ya teman-teman. Dan ini aku mau pindahin si pakan ayamnya ke belakang aja ya teman-teman, karena sangat mengganggu pemandangan gitu. Dan ini alhamdulillah udah selesai nyapu-nyapunya. Dan ini jajanan anakku udah aku masukin ke sini ya teman-teman, sementara aja. Sebentar lagi juga akan habis ya, karena aku beli sedikit aja teman-teman, karena anakku lebih sering jajan di warung gitu ya teman-teman, di warung emak aku aja yang dekat. Dan ini alhamdulillah aku kedatangan paket nih teman-teman. Ini pas di sore hari gitu ya teman-teman, aku buka paketnya. Paketnya lagi murmur gitu ya, aku belanja 26.000 dapat segini ya teman-teman. Ada kotak serbaguna dan ini wadah serbaguna juga, dapat tempelan buat nyimpan HP di kamar mandi gitu ya teman-teman. Dan untuk harganya yang untuk tempat pensil ini yang hijau harganya tuh 6.000 dan tempelan HP 1.900-an. Untuk kotak yang oranye 4.300 dan untuk tali tambang 2.400 gitu ya teman-teman. Dan aku juga dapat ongkir gratis ongkir gitu ya, dan dapat voucher. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video receh dari aku. Terima kasih yang udah mau nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.